Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah di destinasi wisata Kungrit. Ada aliran sungai yang hadir di sini. Ini kawasan Sendang sebenarnya, tetapi dirubah sedemikian rupa sama potensi desa, sama Pak Lurah, Pak Kades, segala potensi tokoh masyarakat, juga investor yang hadir, khususnya investor yang ada di Ranto, potensi daripada teman-teman yang ada di Kungrit. Diolah sedemikian rupa menjadi tatanan yang apik dan destinasi wisata. Untuk anak-anak bermain air, luar biasa ya. Untuk settingan-settingan yang luar biasa. Bahkan dibuat gajah besar. Nah, ini yang sedang terjadi. Nah, ini dia. Sebenarnya, ini dia. Ini ambruk apa dibruk ya? Ini sungainya dibendung, dibuat dibendung sebegian rupa, tetapi dialirkan sehingga ada kubangan yang luar biasa. Ada kayak danau kecil, ya. Luar biasa. Inilah potensi yang ada di Kungrit, sangat luar biasa. Dan ini ada destinasi wisata ya. Ada area bermain anak-anak, tiket masuk 15.000 ya. Ini dia, tiket masuk 15.000, jual pakai ikan 5.000. Ini yang terjadi. Ini termasuk baru di kawasan ini. Kemarin belum ada ya. Ini sekarang ada arena bermain anak-anak. Ya. Permainan telusur, ya, telusur air luar biasa. Masuk di kolam renang yang sangat indah. Ini dia potensi yang ada di kawasan Sendang Kungrit di wilayah Jatibatur, Gemolong, Sragen. Indah, pesona, dan luar biasa. Ini ada area santai yang ada di pinggir sungai. Dibuat pengaman ya, ada pengaman yang mengamankan insya Allah. Dibuat pengaman, ini pinggir sungai bisa nongkrong dan bisa menikmati suasana yang ada di Sendang Kungrit. Dan ada semacam Kungrit lain ya, tempat arena bermain bocah. Nah, ada juga arena olahraga singkat kecil. Ayo mbak, ini sangat luar biasa untuk permainan bagi anak-anak semuanya. Baik, itu kawanku senantiasa hadir di sekitar ini. Sangat indah, awan yang penuh pesona, kehidupan yang sangat indah, penuh pesona. Inilah di kawasan Sendang Kungrit. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Luar biasa. Oke, ini ada arena untuk pertemuan di situasi Geraha Sukowati. Ya, ini dia. Oke. Makasih ya, Mas. Udah luar biasa ini. Kebetulan Wisma Sukowati ini untuk pertemuan dari teman-teman semuanya. Semoga dalam kebaikan bersama. Baik, terima kasih atensinya. Semoga dalam kebaikan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.